Teluk Sengat, Kota Tinggi Johor ialah sebuah pekan kecil dan kampung nelayan yang terletak di pinggir Sungai Johor. Sungai bersejarah kerana di situlah juga terletaknya Johor Lama yang tidak jauh dari pekan Teluk Sengat. Kerjaya nelayan atau menangkap ikan ialah antara sumber ekonomi utama di Teluk Sengat. Wizul ini mengingatkan kunjungan pertama ke Teluk Sengat pada tahun 1995. Untuk ke Teluk Sengat waktu itu, perlu melalui satu jalan kampung yang membelah kebun kelapa sawit. Jalan yang sempit dan sukar apabila bertembung dengan kenderaan dari arah hadapan. Beberapa tahun kemudian, sebuah jalan tar yang sempurna telah dibina menghubungkan jalan utama Kota Tinggi Pengerang ke Teluk Sengat dengan jarak 7 km. Kami berkunjung ke Teluk Sengat pada bulan Mei 2023 dan dikabarkan Teluk Sengat sudah berubah. Ini ialah jeti konkrit yang dibina untuk menggantikan jeti kayu yang lama yang usang demi kemudahan para nelayan, juga untuk kemudahan pelancong meninjau-ninjau keindahan Sungai Johor. Dari jeti kami merakam suasana pekan Teluk Sengat bila menjelang malam. Ini ialah pemandangan Sungai Johor dari jeti. Dari jeti ini juga dapat dilihat sebuah jambatan yang merentang sungai. Dibina pada tahun 2005 dan dibuka pada tahun 2011. Jambatan ini menghubungkan Masai dan Teluk Penyambung, memendekkan perjalanan dari Pasir Gudang dan Johor Bahru ke Desa Ru. Dengan siapnya jambatan ini, ia mencetuskan satu pemandangan baru di Teluk Sengat, iaitu pandangan jambatan atau bridge view. Dengan kemajuan prasarana di Teluk Sengat serta sekitarnya, Teluk Sengat tetap kekal sebagai pekan kecil dan kampung nelayan, tetapi telah menambah peranan sebagai pusat makanan laut yang semakin popular. Warung-warung banyak dibina oleh pihak berkuasa tempatan yang memberi peluang ekonomi kepada penduduk tempatan termasuk nelayan. Maka itu, ada berbagai jenis dan menu makanan laut yang ada di sini seperti mana yang anda lihat di dalam gambar ini. Alang-alang sudah berada di Teluk Sengat, maka kami berhajat untuk makan malam. Kami bergerak dari jeti menuju ke warung dan meninjau-ninjau warung-warung terlebih dahulu sebelum memilih warung mana yang harus kami singgahi. Sukar juga nak memilih kerana banyak warung di sini. Untuk lebih santai dan seronok, anda boleh memilih tempat duduk di tepi sungai. Jika anda memilih tempat duduk di sebelah sini, sambil makan anda boleh melihat panorama jambatan yang dicetus oleh deretan lampu-lampu di sepanjang jambatan. Jambatan yang menambah keindahan Teluk Sengat di waktu malam.
king crab ada di sini. Lobster pun ada. King crab pastinya diimport, tetapi lobster boleh diperolehi dari kawasan berhampiran. Antara king crab dan lobster, kami memilih lobster memandangkan kami datang dalam kumpulan yang kecil. Apa yang dipesan telah pun tersedia bersama dengan menu-menu sampingan. Maka acara makan malam pun bermula. Oh, nampak sedap tu. Sungguh selera mereka berdua makan malam berelokkan lobster atau udang kara. Selepas makan malam dan sebelum beredar pulang, kami meninjau sebentar dari tempat letak kereta. Semakin banyak bilangan kereta berbanding ketika kami sampai tadi, menandakan semakin ramai pengunjung datang ke Teluk Sengat pada malam ini. Itulah pekan Teluk Sengat yang kami pandang dari tempat letak kereta ini. Meriah tapi tenang Teluk Sengat di waktu malam. Semoga Teluk Sengat terus tersohor. Terima kasih kerana menonton.